Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya petani pisang gado-gado Waru Sidoarjo. Sahabatku sekalian dimanapun berada, selain saya berkebun pisang, ini kebetulan ada lahan yang kosong. Saya tanami jambu madu Delhi. Jambu madu Delhi. Ini sahabatku ya, kebetulan ini sudah banyak berbunga. Ini bunganya banyak sahabatku ya. Terus ini sudah berbuah. Nah, kalau segini sahabatku ya, ini harus kita bungkus pakai plastik aja, pakai plastik gula yang ukuran 2 kilo aja. Kalau 1 kilo nanti kurang muat. Nah, 2 kilo. Caranya begini sahabatku ya. Nah, ini masukin sini. Ini. Nah, habis itu kita ikat di atasnya sini. Cuma gini aja sahabatku ya. Ini aja. Biar ngambilnya enak. Nah, ini. Terus di bawahnya itu ini harus digunting dua. Supaya ada udara yang bisa keluar. Nah, itu. Ini sambil mengikuti video saya, sahabatku ya, jangan lupa subscribe dan like dan tekan tombol lonceng di channel saya ini. Nah, ini sahabatku ya, ini sudah banyak kelihatannya. Nah, ini nanti kita siapkan juga untuk kalau sudah segini nanti dibungkusin. Kalau enggak nanti diintok lanceng, ini bisa busuk. Nah, itu sahabatku. Ini harganya per kilo bisa nyampe 15 sampai 20 ribu. Ya lumayan lah, kalau ini satu pohon aja mungkin bisa menghasilkan berapa kilo, tiap ngalikan berapa pohon. Nanti kan bisa sahabatku menghitung sendiri. Nah, itu sahabatku ya. Nah, itu terima kasih sahabatku mengikuti video saya sampai terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani pisang gado-gado Waru Sidoarjo. Yes.